dengan jangka 1 jam setengah kita udah habis. Huh? 120 porsi. Ini tuh bakso gerainya pas aku datang ternyata harus request sehari sebelumnya. Yang beli rame banget, bahkan orang rela duduk buat makan di trotoar. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi siang ini aku jauh-jauh dari Bogor ke Bintaro karena kemarin aku tuh lihat di TikTok ada bakso Malang yang enak di daerah Bintaro. Gak pakai lama aku langsung meluncur. Tempatnya udah ada di belakang sini dan pas aku datang tuh tadi udah rame banget yang makan. Wow. Karena saking larisnya. Jadi penasaran memang seenak apa sih? Ya udah deh, nggak pakai lama, yuk kita makan. Asin lagi dua. Ya sama, nggak pakai batu goreng. Bapak pedes. Siap. Satu lagi. Campur aja. Campur aja. Dua aja toh. Siap. Makanannya udah jadi. Ini aku pesen seporsi, dapat bakso gede isi telur, terus ada bakso goreng, siomay, tahu, tahu yang coklat sama tahu yang putih, terus ada pangsit goreng. Seporsinya ini harganya Rp13.000, tapi kalau pakai bakso gede jadi Rp23.000. Dan ini tuh bakso gedenya pas aku datang ternyata harus request sehari sebelumnya. Gokil gak? Keren banget kalau kita mau makan bakso gede harus booking dulu guys. Ya udah deh, aku udah lapar ya. Nggak pakai lama, sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Ini tadi pas diracik sama abangnya udah langsung dikasih sambal guys. Kita coba ya. Karena nggak bisa lama-lama, yang beli banyak. Jadi kata abang udah buruan langsung dikasih sambal gitu. Ya udah deh. Nih ya. Aku coba kuahnya. Tadi aku tuh udah pakein cuka juga. Agak asem ya, kebanyakan ngasih cuka. Tapi endul. Ya. Aku mau langsung racik ah. Ini aku bawa sausnya sendiri, guys. Biar lebih nikmat. Yang banyak. Nah, segini aja. Modal aku kali ini bawa saus sendiri. Sama bawa kecap sendiri juga. Tuh, udah dikupas packagingnya. Beneran aku bawa sendiri tanpa di endorse. Oke deh. Nih, lihat guys. Sudah aku racik pakai saus kecap dan tadi ada cuka sama sambal. Pertama, coba bakso gorengnya dulu karena aku naksir banget sama bakso goreng. Enak. Dia tuh bakso gorengnya sebenarnya dalamnya kopong tapi adonannya tuh udah gurih, tasty, dan enak banget dipakein kuah. Hmm.
Ini bakso halusnya. Enak. Pangsitnya. Rasanya layaknya kayak bakso Malang, tapi ini adonan bakso Malangnya udah enak. Kuahnya juga gak terlalu berkaldu ya, tapi gurih. Nah yang ini tahu putih. Be aja sih tahu putihnya. Kan jujur. Ini siomaynya. Siomaynya kayak tipe siomay yang cuman aci doang. Ada bakso uratnya juga. Dagingnya benar-benar berasa banget, nggak sekedar adonan tepung gitu. Siomaynya. Jadi sebenarnya aku tahu tempat ini tuh dari TikTok, guys. Dan gila, pas aku dateng tuh yang beli rame banget. Bahkan orang rela duduk buat makan di trotoar. Karena ini jualnya di samping trotoar gitu. Terus tadi abangnya bilang dalam waktu 1,5 jam dia tuh habis jualannya. Wow. Gue juga. Aku juga mau jualan 1,5 jam habis. Enak banget, langsung dapat uang pulang. Dan sejujurnya nih, bakso Malangnya ini menurut aku harganya murah. Karena tadi seporsi isinya banyak, ditambah sama bakso gede, gak terlalu jauh harganya. Dan bakso gedenya itu pilihannya ada yang bakso telur sama bakso urat. Aku dapetnya bakso telur, ini pun tinggal satu karena semuanya udah di booking sama orang yang beli di sini. Jadi kalau kalian mau beli bakso gede di sini harus WA abangnya sehari sebelumnya. Ini ya bakso telurnya. Isinya satu telur ayam. Udah belepotan. Dia tuh kurangnya kuahnya gak panas, benar-benar cuma anget doang. Coba kalau panas makin mantep lagi. Ada tahu coklat juga.
Maaf ya nggak banyak bicara, menikmati. Habis. Tuh lihat guys, ini baru 1 jam aku tinggal buat ngevlog. Ini tuh udah mau habis bakso Malangnya. Bang, ini bakso gorengnya udah habis. Udah habis. Wow. Udah habis. Sudah habis. Tinggal sisa apa ini? Sisanya tinggal yang ada aja nih. Taunya bakso goreng, bakso urat, bakso daging sama pangsit aja. Oh, sama pangsit aja ya. Tuh. Bang, jadi ini bukannya dari jam berapa? Dari jam 11:30 nyampe sini 11:30. Nah, habisnya? Habis ya. Bisa jam 2, jam 3, jam 4. Itu bisa habis kita. Tapi paling laris? Paling laris kita dengan jangka 1,5 jam kita udah habis. Waduh. 120 porsi. Wow, keren. Porsinya berapa harganya? 13.000. Kalau pakai bakso gede? 23.000. 23.000 ya. Dan ini tiap hari buka ya? Tiap hari buka. Tiap hari buka ya? Tiap hari buka. Oh, ya udah deh kalau gitu. Thank you ya, Mas. Sama-sama. Oke, guys, aku udah kenyang banget. Seporsi ini mengenyangkan banget. Jadi ini salah satu rekomendasi bakso di daerah Bintaro, tapi ini bakso Malang, namanya bakso asli Big Lazy's. Makasih yang udah pada nonton, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen vlog YouTube aku Separuh Aku Lemak, dan follow Instagram, TikTok, Facebook fanpage Separuh Aku Lemak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, dadah.